Daihatsu Rocky ini punya fitur kayak mobil Eropa. Bakalan cocok banget buat kamu yang pertama kali punya mobil. Ini adalah Daihatsu Rocky tahun 2021 dengan fitur ASA, kepanjangan dari Advanced Safety Assist. Trim ini juga udah nggak ada di brosur Daihatsu, kayaknya orang Indonesia udah pada kuat. Kalah sama tipe ADS yang memang lebih bagus secara tampilan. Walaupun ini tipe tertinggi, tapi tampilannya agak cupu ya. Karena yang diutamakan dari Daihatsu Rocky ASA ini adalah safety feature-nya. Yang pertama ada pre-collision warning dan pre-collision braking. Simpelnya, mobil akan melakukan peringatan dan juga pengereman ketika ada yang ngerem mendadak. Fitur ini bekerja dari kecepatan 4 sampai 120 km per jam. Yang kedua, ada fitur lane departure warning dan juga prevention. Walaupun kendalinya masih ada di driver, tapi fitur ini akan menyala ketika kita keluar dari marka jalan. Cocok banget ya buat kamu yang sering meleng di jalan. Semua fitur itu bekerja karena ada dua kamera di atas kaca depannya. Dan yang terakhir ada fitur pedal misoperation control dan front departure alert. Nah, yang terakhir ini penting banget buat kalian yang pedal gasnya terinjak secara tiba-tiba. Jadi kalau pakai mobil ini nggak akan ada lagi cerita kalian nabrak tembok. Gimana, suka nggak sama mobilnya? 1000cc, turbo, udah kilas juga, AC digital, dan safety feature-nya oke banget. Cek dan beli mobilnya ke Jalan Sriwijaya nomor 33 BKR Bandung, dari garasi menjawab ekspektasi.